Allah, salam atas engkau, wahai penghuluku, wahai nabiku, wahai ayahanda rohaniku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba, ini mau teknik selawat yang benar enggak? Torikot selawat, mau dikasih enggak? Ayo, coba pegang dadanya nih. Langsung ijazah. Ya. Ijazah at-tariqah al-Muhammadiyah dalam selawat. Ini nih, ijazah selawat. Coba pegang dadanya, baca syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Sama-sama. Asyhadu an la ilaha illallah. Ikuti saya, ya Allah. Terima persaksian kami. Terima iman kami. Bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Engkau semata. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ayo semua. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wahai ayahanda rohani kami, ayah ruh kami, baginda Rasulullah, kami bersaksi engkau adalah Rasulullah. Coba baca. Assalamualaikum ya Sayyidi. Baca. Assalamualaikum ya Sayyidi, ya Rasulullah. Dari hati paling dalam, salam atas engkau. Ikuti. Salam atas engkau, wahai ayahanda ruhani kami. Terimalah salam dari kami. Meskipun salam ini tidak pantas, dari kami yang penuh dosa, yang penuh maksiat, yang su'ul adab. Namun terimalah ya Rasulullah. Terimalah salam kami, wahai Rasulullah. Assalamualaikum ya Sayyidi. Ya salam kami, wahai Rasulullah. Terima salam kami, wahai Rasulullah. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini perintah dari guru saya untuk disampaikan. Ijazah ammah, ijazah umum dan khasah kepada yang hadir, khusus kepada yang hadir. Setiap kali masuk rumah, setiap kali naik kendaraan, setiap kali sampai di suatu tempat, setiap kali mau mulai suatu kegiatan, sapalah, minta izinlah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi masuk rumah, pertama yang dibaca apa? Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Keluar rumah yang pertama dibaca apa? Assalamualaikum ya Sayyidi ya. Minta izin. Mau makan, masuk ke lapangan, masuk kantor, masuk tempat kerja, masuk ladang, masuk kebun, mau menikah, mau apa saja, minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Syukur-syukur ditambah
Mau tambahannya enggak? Kalau ini ada di kitab. Di kitab Thariqat yang ditulis oleh ulama terdahulu. Tapi kan ilmu ma'rifatullah berkembang. Maka karena ini sudah akhir zaman, kita tambahkan salawat kepada pewaris mutlak beliau, Sayyidina Al-Mahdi. Tambahin salamnya. Coba ikuti dulu dengan lisan. Assalamualaikum. Ya Sayyidina Al-Mahdi. Ya Khalifatullah. Gitu ya. Coba baca. Assalamualaikum. Ya Sayyidina Al-Mahdi. Ya Khalifatullah. Ya. Ada satu lagi. Belum ketulis juga di banyak kitab, tapi ditulis di kitab kolbu para ulama. Salam kepada Sayyidina Khidir alaihissalam. Siapa nama kecil beliau? Balya. Siapa nama kecilnya? Balya bin Mulkan atau Malkan. Ya, boleh Mulkan, boleh Mal. Coba baca. Assalamualaikum. Ya Sayyidana Al-Khidir. Balya bin Mulkan. Abal Abbas. Nah, boleh dibaca. Boleh Al-Khidir aja, boleh Balya bin Mulkan. Lebih afdol ditambah Abal Abbas. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Orang yang baca ini di satu rumah, rumahnya akan disinari cahaya nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang keluar rumah baca ini, maka selawat dari malaikat 10 kali rahmat keselamatan turun kepadanya. Orang yang baca ini di satu tempat yang katanya angker, kabur yang angker, nanti dia jadi muslim dia. Ya, insya Allah. Orang yang baca ini ketika terjadi perdebatan keributan, nanti tiba-tiba berhenti itu ributnya. Ya. Lagi galau, baca aja itu salam wahai Rasulullah, ya. Coba berhenti tiga kalimat ya. Coba pertama apa? Assalamualaikum ya. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Yang kedua? Assalamualaikum ya Sayyidana Al-Mahdi Khalifatullah. Yang ketiga? Assalamualaikum ya Sayyidana Al-Khidr Balya bin Mulkan Abul Abbas. Ya. Tiga ini. Tiga salam penting yang mesti kita mulai. Kalau salam pertama ada di kitab Imam Qadhi'iyat judulnya Asy-Syifa. Tapi yang dua, tiga itu ada di kolbunya para ulama yang mereka simpan selama ini. Dan malam ini diijazahkan secara umum kepada siapapun yang hadir. Ajaztukum jami'an.